apa? Guys, sangat curam sekali dan ini sangat membahayakan sekali ya. Tingkat ketakutan tentunya. Lihat, langsung karang di bawah. Yang di depan kita itu dia itu ahli apa namanya ahli spiritual yang paling di segala wilayah kota desa saya itu namanya Ustaz Roman. Ini jalan kemana ini kesan? Ke hutan. Ayo, keluar.
ini bekas air ini kan. Kita bingung guys. Batal lagi guys. Mengerikan ini guys. Nah ini dulu nggak ada jalan di sini, jalannya ke sana. Cuman karena tanahnya longsor, warga mengalihkan jembatan ke sini. Agak kering juga ini. Turun saya enggak? Enggak usah. Ini biasanya ketahanan jembatan kayu seperti ini paling 1 tahunan ya. Ini mah kan gak goyang kan. Guys, orang sekali perjalanan aneh guys. Ini sapi jinak cuma ini kan kalau lewat teman mereka nih takutnya mereka tunggu kita. Untung motornya enggak merah. Portal. Mana guys? Oke bro, minggir dulu kita mau lewat bro. Lalanya berhenti guys. Thank you.
lewat nih. Pakai kacamata bro, ini terlihatnya seperti rumput ya, cuman ya ini mengandung banyak pasir. Saya lupa nih tadi pakai kacamata ini, pasir ini masuk ke mata dan bro sangat sulit sekali penglihatan saya, apalagi di depan nih. Kalau di sini masih banyak rumputnya, kalau di depan utuh dia pasir. Sudah, teman-teman guys. Ini kalau dulu ini angka 8 ya, sudah diubah sekarang mungkin orang-orang di sini angka sini 1, sudah bosan jadi angka 1. Biasanya angka 8 sekarang berubah jadi angka 1. Kita coba, rasanya sama kayak angka 8.
nih khas pantai Karangbolong. Di daerah apa Kademangan juga ada yang seperti ini, cuman rasanya Emil lebih manis biasanya. Terbuat dari nasi, difermentasi, namanya peyem. Mantap. Sebenarnya sangat apa umum sekali ya kuliner khas Sunda daerah Sukabumi, khususnya wilayah selatan. Cuman ada satu wilayah seperti Ciroyom di sini nih. Biasanya kalau bikin peyem 4 kali ya, satu kali berhasil, 3 kali gagal. Kita bikin peyem di Ciroyom karena airnya enggak tahu mengandung apa, selalu 99% berhasil. Cara fermentasinya itu sangat berhasil. Nah, ya. Kalau peyem bisa dikatakan berhasil, ketika dipijit dia keluar air. Peyem itu tape atau diterjemahin atau? Ya, ya kalau ini bahasa Melayunya tape, cuman di sini peyem. Ini airnya. Ini baik buat kesehatan. Itu bisa diuyup? Ya. Khasiatnya apa itu, Om? Ini kalau yang habis melahirkan itu bagus. Bilang apa? Itu oke. Iya. Oke, mantap.